Setelah batik lima, mari kita dengarkan rekaman pengajian malam Sabtu pimpinan Al-Mukarram Ustaz K.I. Haji Ahmad Kazruni Ishaq M.A. Selamat mendengarkan. Puasanya ya tetap tidak makan tidak minum, cuma
mereka itu biasanya ya sebelum syariat Nabi Muhammad puasanya itu adalah langsung satu hari satu malam berhenti di maghrib berbuka. Setelah berbuka mereka melanjutkan kembali puasanya ya sampai apa itu waktu sahur. Kemudian mereka sahur paginya puasa lagi dan seterusnya begitu. Ya, nah, sehingga ini dirasakan sangat berat di awal Islam sebelum syariat puasa yang sekarang diturunkan Allah. Ya, itu ya termasuk Sayyidina Umar yang mengatakan sendiri kalau perlu nahan lapar, nahan haus, ya Rasulullah kami itu sanggup, kapan juga sanggup, tapi yang bawah ya kita sanggup. Ya, nah, karena beratnya di situ, akhirnya diturunkan ayat Qodim lalaku Laylaku siyamil rafatu ila nisaikum kunna libasulahu antum libasulahu. Ya, telah diizinkan, telah dihalalkan kamu di malam bulan puasa untuk bersetubuh dengan istri-istrimu. Nah, berarti mulai saat itu puasa sampai maghrib, maghrib boleh makan, boleh jima dengan istri sampai terbit fajar atau waktu subuh kembali. Seperti yang sekarang kita jalankan. Itu bedanya di situ puasa umat terdahulu dibandingkan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tujuannya tidak lain kita sudah mengetahui sadari. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu itu bertakwa. Jadi dengan puasa itu nanti ya Allah menjadikan orang yang berpuasa itu orang-orang yang takwa kepada Allah. Ayyamun ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan, yaitu selama bulan suci Ramadan. Jadi beberapa hari ditentukan ini sesuai ketentuan dari Allah, sesuai ketentuan dari Rasulullah, apakah 30 hari, apakah 29 hari. Jangan hanya memakudkan, itu nanti kita yang tentukan. Sehingga ada orang puasa seminggu cukup, kenapa? Ayah memakudkan. Boleh itu menurut mereka, tapi menurut Allah tidak bisa. Ya, nah sehingga mungkin nanti akan timbul pertanyaan. Ya, di mahkamah Allah, ente yang ngatur ibadat, apa ane yang ngatur ibadat? Tuh. Kalau ane yang ngatur ibadat, kata Allah, ayat memakudat itu selama bulan Ramadan 30 isinya atau 29 hari. Tuh. Jadi masalah ibadat itu murni gak bisa dicampur tangan oleh manusia. Kita sholat misalnya itu, lima waktu, perokakan-perokakannya. Ya, dan kemudian kita bikin sendiri-sendiri. Ya, oh sembahyang subuh tidak dua rakaat, bayang Allah tidak empat rakaat. Ya, itu tidak bisa campur tangan karena itu murni mutlak urusan Allah. Nah, yang ada boleh kita campur tangan itu pada urusan muamalah. Ya, masalah jual beli, masalah utang piutang dan lain sebagainya itu boleh dicampuri oleh pendapat manusia asal tidak melanggar peraturan Allah saja. Tuh, yang Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu mengurus urusan dunia. Silakan, yang penting di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, ya seperti dikatakan tidak ada kita menipu, ya pembeli, ya baik lewat timbangan, meteran, ukuran ataupun cara-cara yang lain yang di situ diharamkan saja, ya tata caranya sudah, ya sebab kan teknis, ya perdagangan, bisnis dan lain sebagainya tiap tahun berkembang mengalami kemajuan, itu urusan manusia. Allah persilakan, Nabi persilakan, ya. Tapi yang penting di dalamnya dilihat ada yang diharamkan apa enggak. Kalau ada yang diharamkan, tetap tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah sekarang kita pelajari tentang hadisnya.
wa akhraja ibnu majah wal baihaqi an abdurrahman ibn auf qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah enggak pakai kaca pemirsa, cuma hurufnya masih besar ya, 3 kali lipat. Jadi usia kecil di dalam itu belum bisa dilihat, belum normal, karena pada hari Rabu yang akan datang baru ya kita kontrol lagi ke dokter matanya, baru ditentukan nanti ukuran kaca mata itu seperti apa. Nah, baru dia lepas itu, berarti kita sudah lepas dari urusan dokter ya. Jadi selama 3 minggu itu ya, sampai Rabu akan datang ada beberapa ketentuan ya. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah tidak perlu lagi bawa kaca besar ya, walaupun bacaannya tulisannya diperbesar di buku kopi tidak terlalu lepas daripada yang ada ya. Alhamdulillah namanya sudah mengalami kemajuan ya. Baik, kemudian kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhulubihi kayawmi waladatu ummuh. Bulan Ramadan, kata Nabi, suatu bulan yang Allah wajibkan atasmu berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa itu fardhu ain, kewajiban atas setiap individu yang mengaku dirinya beriman, bukan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah beberapa orang saja yang mempuasakannya, ya lain sudah tidak berkewajiban. Tapi ini fardhu ain disejajarkan nanti dengan sholat, sholat fardhu ain, puasa fardhu ain, toh ya. Kemudian dan aku sunnahkan, kata Nabi, ya, apa ibadat pada malam harinya yang khusus ada di malam Ramadan, qiyamul lailnya adalah sholat tarawih. Ini gak ada di bulan lain ya. Emang semuanya serba capek di bulan Ramadan ya, siang kita puasa, malamnya kita sholat tarawih. Kita sholat tarawih kan kebiasaan kita 20 rakaat, tambah 3 rakaat sholat witir ya, itu malah capek. Jangan-jangan ada timbul satu pikiran di otak kita ya, coba sholat tarawihnya di bulan lain, puasa kita jadi enteng. Ini udah kita puasa siang capek-capek, malam sholat tarawih. Nah, emang di situ dilatih ya, diuji oleh Allah sekaligus aja capek-capek sekalian tuh. Jadi makanya gak ada nanti orang di bulan Syawal sholat terawih, di bulan haji sholat terawih. Kenapa? Karena gak disyariatkan. Tetapi yang kita rasakan asal kita sadari itu menjadi nikmat, siang berpuasa malam kita sholat terawih, bahkan menyebabkan orang itu badannya jadi sehat. Coba bayangkan, ini kan sumber penyakit itu adanya di perut, maksudnya kalau kekenyangan ya, kita buka kan enak banget tuh lahap, siapa buka yang gak enak, kecuali orang yang mungkin makanannya gak enak kan? Ya, tuh, kalau sahur emang gak begitu enak, karena kita mau tidur. Tapi kalau yang namanya berbuka, kita laparnya tuh kan ya, dari mulai subuh terus sampai maghrib. Ya, jadi laparnya luar biasa. Kalau orang makan sahur, dia belum mengalami kelaparan. Kenapa? Sebab sejak maghrib dia bebas makan, ya, tidur, kemudian bangun makan sahur, dorongannya kurang. Tuh, ya. Nah, mungkin kita makan dengan enaknya, ya. Akhirnya, ya, terbawa malas, nggak sholat tarawih. Jadi kurang digerakkan, akhirnya nih. Ya, lemak-lemak, kolesterol-kolesterol yang kumpul itu nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena nggak gerak. Tapi dengan kita datang ke masjid, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, ada gerakan-gerakan. Nah, di sini semacam kolesterol-kolesterol ini dibakar oleh gerakan-gerakan kita, yang akhirnya nggak ada kolesterol, mengakibatkan badan kita jadi sehat.
yang tadi katakan suruh tersebut, ya, puasa kamu, kamu akan mendapatkan kesehatan. Tuh, itu imbangannya di situ. Ya, kalau misalnya nggak ada sholat terawih, kita habis makan begitu, yang enak kan ambil kipas, melonjol. Ya, azan isya masa bodoh, kalau orang pada pergi ke masjid masa bodoh. Nah, ini perut bikin ditahan, bikin didiamkan, isinya semakin enak. Nah, di situ ya akan mengakibatkan kolesterol, ya kena tekanan darah tinggi, kena gula dan lain sebagainya. Itulah makanya Allah ingatkan wala tusrifu, ya, dengan tusrifu berlebihan tapi dibarengi dengan gerakan tadi, tusrifunya ini akan hilang. Kalau enggak, tusrifunya ini mendap terus. Nah, itu sisi kesehatannya, ya, makanya ada hikmahnya. Nah, kemudian faman shamahu, barang siapa yang mempuasakan Ramadan, wa qawamu, dan pada malam harinya dia ibadat, paling tidak sholat tarawih, ya, karena yang adanya cuma di bulan Ramadan, imanan, berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan yang lain. Kalau sudah berdasarkan keimanan, itu pasti orang akan kuat puasa. Tapi kalau orang yang puasa tidak berdasarkan iman, ya, dia sanggup untuk manggul barang-barang yang berat. Tapi di saat puasa dia tidak sanggup. Kenapa? Fisiknya kuat, imannya tipis. Oh, nggak mampu. Tapi orang ada kuat, ya, imannya kuat, fisiknya nggak begitu kuat, dia sanggup berpuasa. Nah, itu namanya dorongan iman, ya. Waktu sahabat, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala, berarti ikhlas karena Allah SWT. Maka apa hasilnya? Keluar ia dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih betul-betul dosa dari dalam dirinya kalau dia sudah puasakan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikut-ikutan, bapak ikut-ikutan namanya gak ikhlas. Kalau gak ikhlas, ya dosanya gak akan rontok. Wa ahmadu an Abi Hurairah man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa Ramadan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu dan juga dosanya yang akan datang. Nah, ini kita sudah pahami bersama. Nah, ini yang agak sedikit sulit, ya. Apa itu? Wa huwa anhu, wa huwa ay Ahmad. Anhu an Abi Hurairah. Man adraka Ramadan. Barang siapa yang mendapatkan, menemukan bulan Ramadan, katakanlah kita akan menemukan Ramadan yang akan datang, ya. Karena kita sudah berada di akhir bulan Rajab, masuk kita Syaban, kemudian setelah itu kita masuk ke Ramadan. Tetapi wa alaihi min Ramadhan syai'un, dia masih punya tanggungan sedikit saja dari bulan Ramadhan yang lalu, ya. Kalau ini orang-orang perempuan, perlu kita ingatkan untuk istri kita, anak-anak putri kita yang sudah baligh, apakah dia masih punya qadha, ya, dari bulan puasa yang lalu atau sudah selesai. Nah, kalau ada, ya, fa innahu la yuqbalu minhu, maka ibadah puasa yang dilakukan Ramadan sekarang tidak bisa diterima, hatta yasumahu, sampai ia menyelesaikan qadha puasa tahun yang lalu. Nah, ini makanya diingatkan tak kurang ke rumah kita itu istri kita, sebab pada umumnya kan yang qadha begitu orang perempuan, ya, karena dia punya uzur syar'i, baik yang datangnya bulanan seperti haid ataupun mungkin yang, ya, katakanlah 2-3 tahun yaitu dalam bentuk nifas. Nah, kalau jatuhnya terjadinya di bulan Ramadan, dia tidak mempuasakan bulan Ramadan, maka dia wajib membayar qadha. Nah, perlu ditanyakan apa sudah bayar qadha atau belum. Sebelum, ya, masuk lama, boleh katakan masih 9B, kita masuk ke Ramadan, sehingga masuk ke Ramadan, hutang-hutang tahun yang lalu sudah diselesaikan.
Nah kalau belum, itu puasa Ramadan akan datang nggak bisa diterima. Harus selesai dulu utang-utang kita pada tahun yang lalu. Tuh. Nah kita mungkin juga masih punya utang apa? Kalau kita kan sakit atau musafir, yang ketiga ya konyol itu apa? Males gitu, ya kan? Satu sakit kalau kita laki-laki ini ya. Kedua musafir. Ketiga malas, ya. Nah sakit pun itu ada dua macam, ada yang bisa sembuh, ada penyakit yang kronis nggak bisa diharapkan sembuh, dan ada juga orang yang tua jompo, ya. Nah maka itu dia kan tidak puasa, ya. Karena dia tidak puasa, ya bisa dia itu kotor, ya seperti sakit biasa atau musafir. Ya atau malas, ya. Nah kalau orang tua jompo, ya bagaimana dia mau kotor? Karena nggak mungkin tenaganya balik lagi. Kalau bisa ya balik, pengen banget itu. Orang udah umur 70 tahun dikasih tenaga oleh Allah seperti ya anak remaja yang baru umur 25 tahun tua. Kalau bisa mana mau? Tidak mungkin, itu mustahil. Nah, sehingga gantinya itu membayar mungkin. Satu hari, satu umur. Tuh, ya. Baik itu yang tidak bisa dalam cukup penyakitnya ataupun yang sudah dua jompo. Di luar itu, mereka cukup mengkodok saja. Apakah itu perlu? Apakah kita masih punya kodok? Apakah istri kita masih punya kodok? Anak perempuan kita masih punya kodok? Diingatkan nanti supaya nanti Ramadan akan datang masuk, semuanya sudah terselesai. Dan sehingga ibadah puasa Ramadan akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa abu ya'la. Di sini kedudukan puasa kita akan lihat. Ani bin Abbas. Moral Islami wa qawaidud dini thalathatun. Alaihinna ussisal Islam. Tali pengikat agama Islam dan sendi agama Islam itu ada tiga. Atas pondasi yang tiga itu terbinalah agama Islam. Man taraka wahidatan minhunna bahwa billahi kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari yang tiga tadi itu, maka tetap dia dinilai kafir kepada Allah. Halal dan darahnya halal, artinya berhukum Islam, orang itu boleh dibunuh. Ya, jadi dari tiga pondasi, tiga pusat, tiga-tiganya, atau hanya ditinggalin, berarti dia halal dibunuh menurut ajaran atau hukum Islam. Ya, ya kalau hukum kita nggak mungkin. Ya, kita bisa datang ke Polda Metro Jaya, ya, atau Mabes Polri. Kenapa kita bunuh orang? Hukum Islam tidak. Kenapa? Alasannya memang tepat dan itu yang diterangkan Allah atau Rasulnya. Ya. Nah, mana yang tiga itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Mengucapkan syahadat itu kan syarat mutlak. Ya. Orang yang mau masuk Islam syaratnya ucapin syahadat. Berapa banyak orang yang kita saksikan, orang yang kita islamkan, mereka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tidak, tetap mereka belum beriman, tetap mereka dinilai orang yang kafir. Nah sekarang katakanlah, ya memang kita ini yang pertama sudah enggak lagi. Kenapa? Karena syahadat sudah lewat bagi kita. Tinggal dua dalam bentuk amaliyah. Apa itu? Wassalatul maktubah. Sholat yang diwajibkan, yang lima waktu itu, subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Nah itu juga disejajarkan dengan syahadat. Jadi artinya kalau orang kafir udah mengucapkan syahadat, tapi nggak mau melaksanakan sholat, itu sama dihukumkan dari itu kafir billah, tetap dinilai dia adalah kafir. Sehingga tarikh sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya, ditegur satu, dua,
tiga kali gak kembali ke sholat juga, walaupun Islam orang itu sama dengan orang kafir, boleh dibunuh. Ya Allah, kalau kita dibunuh begitu, tiap kali asal goblok gitu. Ya, kenapa? Berapa banyak orang beriman, tapi tidak melaksanakan sholat. Kita periksa KTP-nya, agama Islam, sholat, enggak. Sedangkan sholat disejajarkan dengan syahadat, merupakan pondasi. Nah rumah, saudara, mau buka bagaimana, itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, hancur bangunan. Tapi kalau pondasinya kokoh, nah, itu dia akan megah, ya, dan akan kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan disejajarkan dengan sholat. Sholat fardu ain, puasa fardu ain. Orang yang sudah merasa dirinya beriman, ya, dia sholat, tapi tidak puasa, maka dia sholatnya tidak diterima. Tuh, karena disejajarkan dia merupakan sendiri yang tidak boleh tinggalkan satu pun juga. Dia sholat, tidak puasa, sholatnya tidak diterima. Dia puasa, tidak sholat, ya, puasa tidak diterima. Timbal balik. Jadi maunya dua-duanya harus dilaksanakan. Tuh. Ya, itu. Cuma memang kalau puasa itu ada sedikit pelonggaran. Pelonggarannya itu kan di akhir tadi itu ada rukun boleh kita tinggalkan, ya, di bulan Ramadan tidak berpuasa nanti di molo atau tadi yang saya sudah katakan bayar fidyah, itu puasa. Tapi kalau sholat itu yang paling kurang, nggak ada tawar menawar, ya, tuh boleh dah saya nggak sholat nanti saya berbayar pakai beras, ya. Bisa, tapi ente mati dulu. Kalau ente belum mati, ada orang kaya yang mau. Pak, kalau begitu saya setiap bulan, ya, siapin beras sekian puluh liter. Kenapa? Karena saya bayar sebayar. Kalau boleh begini, ya. Kalau udah meninggal, nah silakan. Tapi kalau masih hidup, belum rutin. Makanya gak ada rukhsah yang Allah berikan dalam keadaan apapun juga boleh meninggalkan sholat. Sampai Nabi aja waktu perang masih melaksanakan sholat dengan istirahat sholatul qaum, dengan cara yang beliau bisa beliau melaksanakan. Itu artinya apa? Artinya kalau sholat itu pantangan agar mati untuk ditinggalkan. Yang ada rukhsah cara, ya. Kalau misalnya dia tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, ya, boleh berbaring, nggak bisa berbaring, boleh terlentang, dan seterusnya sampai ya dilaksanakan terus ibadah sholatnya, ya. Kalau kita musafir itu diringkas, yang empat menjadi dua, yang dua waktu menjadi satu waktu, ya, dengan istirahat jamak qasar, itu caranya, ya. Tapi meninggalkan sesibuk apapun, tidak ada alasan. Bapak dari sendiri perang itu masih diwajibkan sholat, sedangkan perang itu kan pertama sibuk, yang kedua ada dihantui rasa takut kalau musuh itu nyerang. Itu memang waktu itu perangnya perang tanding, satu lawan satu pakai pedang atau tombak. Kalau sekarang model begitu udah gak ada. Kenapa? Karena perang itu sudah pakai pesawat tempur, sudah modern. Jika sholatnya cara-cara yang biasa mungkin hanya sekedar bersembunyi saja di tempat yang agak sedikit tertutup yang tidak nampak oleh musuh, kemudian mereka laksanakan sholat seperti biasa, ya, itu artinya sholat tidak bisa ditinggalkan, cuma diberikan keringanan cara saja yang diperbolehkan, tuh, ya. Wafi riwayati dalam satu riwayat mantaro kami tuhunna wa'idatan bahwa hendai kafir. Siapa yang meninggalkan dari yang tiga tadi itu, pondasi yang tiga, satu saja berarti dia masih tetap dinilai kafir kepada Allah. Nah, ini berarti wala yuqbalu minhu shorfun, dan ibadah dalam bentuk hukum wajib yang dia lakukan tidak diterima. Wala adlun, tidak pula diterima ibadat yang berhukum sunnah dan darahnya wafat halal dahulu, darahnya halal boleh dibunuh, wa maluh dan harta yang boleh dirampas. Ini lebih apa namanya, terperinci lagi, ya. Jadi artinya apa? Ya, sholat
dia nggak lakukan. Puasa dilakukan, nggak diterima. Ya. Kemudian sholat dilakukan puasa enggak, nggak diterima. Ya. Puasa dilakukan sholat enggak, sama saja. Ya. Nggak boleh sholat satu. Sholat dilakukan, puasa dilakukan. Satu saja ini kan berhukum wajib. Tuh, para adul. Ya, kasafun. Itu apa? Sholat lima waktu. Fardhu ain wajib. Kemudian puasa fardhu ain. Salah satu saja diterima dan dilakukan, yang lain enggak, itu berarti dia tetap enggak diterima. Tuh. Ya. Nah, sekarang orang itu rajin mengeluarkan zakat, mengeluarkan apa namanya, pergi haji, sholat enggak, atau puasa enggak, zakatnya tidak diterima, hajinya pun tidak diterima. Itu yang dimaksud walayu batu sholat. Walaupun belum, tidak pula yang berkhusunan, ya infak, ya sedekah, masjid. Tapi orangnya enggak sholat atau enggak puasa, jangan harapkan diterima oleh Allah. Itu yang dikatakan ya wala adlun, tiap tahun pergi umroh ya, tapi puasa enggak, sholat di bawah pun enggak, umrohnya enggak diterima. Ya, tuh. Nah, orang ini nanti boleh dibunuh dan hartanya boleh dirampas. Ya, jadi makanya itu yang terpenting bagi kita, kita laksanakan fondasi itu tiga, dua atau dapat amalia. Apa? Sholat lima waktu kita perhatikan. Yang kedua puasa. Nah, yang lainnya tinggal mengrutin itu. Ya. Nah, kenapa di sini cuma tiga, tidak lima? Padahal agama Islam khamsah ada lima. Sebab sholat lima waktu, puasa Ramadan ini ya difardukan kepada yang umum. Dia seorang presiden atau rakyat sama, ya. Dia orang kaya dengan orang miskin sama, wajib sholat, wajib puasa. Tapi untuk yang dua ini perintah khusus. Apa itu? Mengeluarkan zakat. Tidak semua umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat, kecuali yang kaya. Yang kedua, tidak semua umat Islam diwajibkan berpuasa, kecuali manis atau ayu sabila yang mampu. Oh. Ya, itu. Jadi makanya ini tidak dilibatkan kepada yang tiga. Karena dua ini perintah untuk orang-orang khusus. Tapi yang tiga itu tadi, ya syahadat, sholat, puasa, itu perintahnya sifatnya umum. Kepada siapapun juga diperintahkan. Gak melihat orang kaya, gak melihat orang miskin, gak melihat orang pangkat, gak melihat orang yang tidak pangkat. Pokoknya kalau dia itu adalah merasa beriman, sholat lima waktu, puasa Ramadan, wajib diamalkan dan dilaksanakan. Oke. Kemudian Al-Huda wal-Nasa'iyu wal-Tirmidhiyu wal-Baihaqiyu wa'bn Majah wa Khuzaimah an Abi Hurairah. Ini perawinya perentet ini. Ya. Satu Abu Dawud, dua Imam Nasa'i, tiga Imam Tirmidzi, empat Imam Baihaqi, lima Ibnu Majah, ya, enam Ibnu Khuzaimah. Ini berarti hadisnya kuat banget. Kenapa? Perawinya sangat dia beleron, ya. Dikutip dan diambil dari Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5000 lebih, masya Allah, hafal hadis dan meriwayatkan hadis Nabi. Nah, ini ada ancaman ini dari Rasulullah SAW. Apa ancamannya itu? Man aftara yawman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasah Allahu lahu wa lam maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shoma. Kata Nabi, siapa orang berbuka atau tidak puasa yauman satu hari saja dari bulan Ramadan tanpa ada izin keringanan yang Allah berikan boleh meninggalkan puasa, tidak pula disebabkan sakit,
Nah, maka tidak bisa yang satu hari itu dikotok dengan puasa seumur hidup seluruhnya, sekalipun dipaksakan untuk mempuasakannya, masya Allah. Ini baru satu hari, nggak kebales, ya, dengan puasa seumur hidup. Ini ancaman dari Nabi bagi mereka-mereka yang mempermainkan perintah Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya, nah kalau sudah terlalu udah begitu, bagaimana seminggu, gimana setengah bulan, gimana kagak kuat puasa, masya Allah. Ya, jadi, ya, apa sebabnya seberat itu? Karena nggak dapat izin. Kalau dapat izin itu kan, seperti tadi saya ungkapkan, paman kami kembali Allah Al Sabarin, sakit, sabar, itu dapat rukhsah, boleh tidak puasa dulu dan ingin sesuai yang ditinggalkan. Berapa hari? Seminggu, kasih minggu lagi. Berapa hari? 3 hari. Nanti yang 3 hari, kenapa? Punya izin. Tuh. Yang berat ini adalah yang gak punya izin. Gak diizinkan Allah, tidak sakit, tidak musafir, ibu-ibu tidak haid, tidak infas, tidak lagi hamil tua, tidak menyusukan anak. Ya? Nah, itu berarti gak punya rukhsah. Tapi kalau ada itu punya rukhsah, berapa hari tinggalkan pokoknya ya segitu juga. Tapi ini karena gak punya izin, ya nolong-nolong begitu aja tanpa dipikirkan boleh gak bisa gak puasa. Nah maka yang begitu itu tidak bisa terbayar yang satu hari tidak dipuasakan dengan puasa seumur hidup, masya Allah. Ya. Qala Aliyun wa Mas'ud. Imam Ali karramallahu wajhah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, Nabi bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan?" Siapa orang yang tidak puasa satu hari saja dari bulan Ramadan, la yaqdihi shaumuhu, tidak bisa diqadha dengan puasa seumur hidup karena dia sudah mempermainkan perintah Allah. Qala An-Nakhai, Imam Nakhai memberikan komentarnya, "Inna man aftara yawman min Ramadan yajib 'alaihi 3000 yawmin." Orang yang meninggalkan satu hari saja puasa Ramadan tanpa ada usul tadi itu wajib atasnya berpuasa 3000 hari. Berarti 3000 hari itu ya 10 tahun kurang. Bapak harus 10 tahun berarti 3600. Bapak 1 tahun 360 hari. Ini cuma 3000 hari. Gitu. Nah kita pikir-pikir keluarga yang gitu. Ya, tapi selama kita tinggalkan dulu belum tahu hukumnya, cukup dipotong berapa yang kita tinggalkan. Ya, seminggu. Ya, mungkin ada juga yang perubahan, anak Ustaz perubahan dulu. Waktu muda anak sering tidak puasa, gimana lagi dia tuh? Ya, yang penting inti masih mau potong. Ya, itu mungkin di bulan Ramadan, inti potong kita tuh lewat Senin Kamis mungkin, lewat ayam bil, puasa sunat atau puasa haji, puasa asyura dan sebagainya, terserah. Ya, itu namanya sudah ada usaha untuk membayar qadha. Selesai tidak selesai kita meninggal, insya Allah dimakfu, dimaafkan oleh Allah karena kita sudah berusaha akan menyelesaikan itu. Ya, tapi umur tidak cukup. Walladhi alaihi aktsar ulama, tapi pendapat yang paling banyak dikatakan oleh kebanyakan ulama, anda wujud di situ anil yaumi yaumun walau aqsar minhu, cukup mengganti satu hari itu dengan satu hari sekalipun waktunya jamnya lebih pendek dari hari yang dulu dia puasa. Nah artinya apa? Artinya bahwa kalau ini ditinggalkan belum kita tahu hukumnya seberat itu, cukup kita menggantikannya satu hari atau seminggu dengan seminggu sesuai yang ditinggalkannya. Itu mungkin merupakan suatu keringanan. Tetapi setelah itu kita sudah tahu hukumnya dan ancaman Rasulullah. Nah itu gak boleh lagi main-main dan kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu hukum, kita gak akan laksanakan. Nah mungkin ancaman ini akan
akan berbentuk azab nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya orang-orang yang kemudian khawatimatun fi syarti ahadita tata'ala kubusom. Sebagai penutup, ya, di sini akan dikemukakan beberapa hadis yang berhubungan dengan ibadah puasa. Akhrajat tirmidhiyu an abi urayta qala qala Rasulullah s.a.w. inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asyrati amthaliha ila sam'i mi'ati dhi'fin wassawmu li wa ana ajzi bih wassawmu junnatun minan nar. Jadi di sini Allah dalam hadis kudsinya menjelaskan ya apa itu setiap satu kebajikan dibalas 10 sampai bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Ya, dan puasa itu kalau betul-betul dilakukan karena aku kata Allah, maka aku akan menimbulkan balasan lain ya di luar 700 kali lipat. Tuh, itu karena puasa begitu beratnya, nah, sehingga nanti akan diberikan balasan oleh Allah ya tidak sama dengan perbuatan yang tadi itu sifatnya umum ya, sifatnya umum itu adalah yang sampai 700 kali lipat ya. Nah saudara-saudara ya, di sini saya tidak terangkan semuanya karena panjang banget ini ya. Nah saya pindah ke paslon di ahkam shaum hanya untuk mengingatkan paslon di ahkam shaum beberapa lembar dari yang tadi kita pakai ya, itu apa alam. Yaitu adalah ya yang kedua, kita niatkan satu bulan
Untuk apa? Yang satu bulan ini untuk jadi. Boleh kita niat setempat, jadi saya tidak apa-apa. Ya, saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Nah, kalau satu saat niat yang setiap hari kita itu rusak atau kita bangun kesiangan, ini niat yang satu bulan jadi pengganti. Jadi puasa kita terus menjadi keuntungannya. Ya, nah sehingga makanya ya perlu sekali nanti juga perhatikan dalam tata cara niat ya. Nah kemudian nanti yang dilarang kita itu adalah makan minum yang punya istri, yaitu jima dengan istri pada siang hari. Ya, itu larangannya. Tetapi secara rohaninya, supaya kita ini betul-betul mendapatkan pahala yang besar, bukan sampai di situ kita menyetop ya kelakuan kita tidak makan, tidak minum, tidak sembahyang ya, tetapi kita juga harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan mata? Bagaimana dengan kuping? Bagaimana dengan mulut? Bagaimana dengan tangan? Bagaimana dengan kaki dan lain-lainnya? Nah, sehingga itu masuk kategori saum khusus yang akan mendapatkan pahala besar. Tapi kalau misalnya kita puasa cuma tahan lapar, haus, tidak segama dengan istri, itu hanya menggugurkan kewajiban, tidak wajib qadha, berarti dia sudah puasa namun pahala kosong. Tapi kalau kita jaga seluruh anggota tubuh kita, insya Allah ya, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan akan mendapatkan ampunan yang sebanyak ada. Amin ya Allah, amin. Karena Allah punya, saya cukup sampai sini. Yang baik-baiknya saya yakin saudara-saudara sudah paham, dan ini hanya sekedar mengingatkan saja ya, atau apa namanya istilahnya itu, menghangatkan ingatan kita supaya nanti di bulan Ramadan kita ingat aturan-aturan ini, sehingga puasa kita insya Allah akan jauh lebih baik dari yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Amin ya Allah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Umi, ada yang tanya? Saat nanya, dia kebetulan bekerja di sebuah bar, dan itu tugasnya itu sekelilingnya itu ada minuman-minuman keras. Nah, kan ini mau menjelang puasa, apakah hukum puasa dia sah ketika saat dia bekerja di bar itu, Sat? Ya memang ini ujian yang sedikit agak sulit ya, karena kita kan itu tidak boleh berbuat maksiat ya. Apa maksiat itu hanya dibatasi dengan waktu puasa atau memang yang sifatnya umum? Bulan puasa tidak boleh ya, puasa pun lebih-lebih. Nah, ini memang ujian yang sangat berat, sebab ya, ya ini maaf-maaf, kalau kita kerja di sini berarti kita sudah punya sifat menolong dalam melakukan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya orang atau tamu itu mau minuman keras, kan kita wajib melayani, karena kita sebagai seorang pelayan ya. Nah, sedangkan melayani itu kan berarti membantu orang minum minuman keras, membantu orang berbuat maksiat. Nah, sedangkan di dalam ayatnya juga sekali wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia berbuat kemaksiatan silakan saja, tapi kita jangan bantu melancarkan, meringankan sehingga kemaksiatan bisa terlaksana dengan baik. Ini tantang paling berat ya. Itu tidak perlu ada di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, tetap itu memang ayatnya tadi itu tegas setiap saat dalam kita membantu orang berbuat maksiat. Yang disuruh wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam berbuat kebaikan silakan kamu bantu orang itu.
Tapi dalam perbuatan maksiat jangan sekali melakukan itu. Sebab dia yang melakukan dia minum keras, ente dapat getahnya. Karena ente bantu dia dengan melayani. Ya, emang ini tantangannya berat. Ya, apalagi itu di bulan Ramadan. Ya, lebih-lebih lagi. Ya, karena dia berbuat maksiat yang begitu, karena dia mengamanah kepada orang lain, itu pahala apa? Ibadahnya sisa-sisa itu, tapi pahalanya kosong. Karena sudah ada perbuatan maksiat tadi. Ya, ajok. Akhirnya dia pilih tuh gimana jalan keluar yang terbaik. Emang sekarang ini kan kita cari kerjaan susah. Apalagi kerjaan yang sifatnya halal lebih susah lagi. Yang banyak yang mau dituntut itu, ya itu mungkin juga ya Allah alam. Apakah memang ada tantangan? Ada ya suatu rencana untuk menghancurkan remaja-remaja kita atau tidak? Allah alam. Ya maaf seperti banyak tuh, ya murid-murid kita dulu itu laporan kerja di Ibu Pancoran. Itu enggak boleh sholat Jumat, ya. Ya kalau sholat yang lain kan enggak. Tapi kalau sholat Jumat kan harus keluar dari masjid. Padahal masjid di belakang itu oleh khas di belakang, paling 100 meter. Itu enggak diperlukan. Nanti katanya tuh apa? Toko itu kosong, enggak ada pelayannya. Dan memang kita tahu ya itu kan bukan dari orang Islam. Nah, pada banyak yang nanti ke saya. Saya bilang ini ujian yang berat, ya tergantung inti mana yang inti mau menangkan, ya kalau yang memenangkan agama dia berarti, ya kalau yang memenangkan bisnis dia kerja terus, padahal dilarang oleh bosnya untuk suatu anak. Mungkin memang ada rencana, ya supaya orang Islam jangan melaksanakan ibadah, toh kalau bisnis saja, mereka nggak perlu. Kita orang Islam, bisnis-bisnis, hukum tetap berlaku, ibadat pun tetap wajib dilaksanakan. Akhirnya banyak juga yang mengundurkan diri, daripada agama kita hancur, kita cari kerjaan di tempat lain. Nah, itu kan nanti, itu tantangan yang memang berat, tinggal dipilih mana yang mau dimenangkan. Kalau yang dimenangkan agama, dia berarti. Kalau yang dimenangkan bisnis, kerjaan, dia tidak berarti. Nah, cuma nanti bisa tanggung jawabnya cukup berat. Baik, saudara-saudara, saya hanya mengucapkan terima kasih berkat doa-doa dari para jamaah juga alhamdulillah proses operasi mata saya berjalan lancar. Tinggal hanya proses penyembuhannya, insya Allah hari Rabu yang akan datang itu sudah. Ya kita akan apa namanya itu kontrol kembali untuk diberikan apa namanya itu kacamata yang pas. Karena saya ini dulu menyimpan di penyakit sampai 2 tahun itu akibatnya agak sedikit lama. Dan normalnya kata dokter itu tidak bisa 100% karena sudah 2 tahun paling 60% bisa melihat. Ya. Nah, kemudian yang kiri, dia kiri juga nih, kita operasi juga. Ya, cuma nanti insya Allah habis lebaran. Cuma dia ini masih bisa 0,1% kalau operasi ini karena baru berwarna abu-abu. Ini sudah berwarna coklat. Tapi alhamdulillah yang dibayangkan oleh dokter sampai setengah jam tidak terjadi. Cukup 20 menit selesai. Alhamdulillah, ini berkat doa bapak-bapak, saudara-saudara, ya banyak juga yang secara pribadi memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan, ya beberapa masjid juga banyak memberikan dana untuk meringankan biaya operasi mata saya, ya itu terus mohon didoakan, mudah-mudahan normal kembali. Memang gula saya harus selalu ditekan di bawah 200, ya karena kata dokter ini tergantung gula. Kalau gulanya tetap tinggi, ini penyembuhan lambat. Tapi kalau gulanya ditekan, ya katakanlah di bawah 200, insya Allah mempercepat proses penyembuhan. Ya, maka itu saya tidak bosan-bosan minta doa dari para jamaah.
mudah-mudahan ya ini terus berlanjut lebih sempurna lagi sehingga insya Allah ya mantapin sekalipun yang sebelah generasi ya bisa melihat dengan baik ya tidak lagi melihat dari kaca pemisah insya Allah cukup berkacamata ya untuk nanti akan berkata-kata ala وَلِكُلِّ صَالِحَةٍ وَإِلَى عَظَمَةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ الْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ أَيُّهَا الْأَخُوَةُ وَالْأُخْتُ dua minggu yang akan datang karena kalau tiga minggu bukan giliran saya ya jadi yang giliran saya terserah nanti fokus mau gabungkan ya dengan yang lain yang pada malam Sabtu itu dipersilakan saya tapi ya saya akan mengadakannya itu dua minggu yang akan datang giliran ya saya mengadakannya ya ini juga kita berdoa untuk Al-Fatihah Ustaz Adi Yaakob Yahya ya mudah-mudahan selalu mendapat juta rahmat dan mafirah ya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Iya karena Iya karena Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah 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 Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.